Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel The Craftos Kreatif. Dan hari ini kita akan membuat bingkisan lebaran untuk anak-anak. Langsung aja kita mulai. Ini saya memakai kertas craft sisa potongan dari undangan yang ukurannya 12 x 21 cm. Dan kebetulan ukuran yang akan kita bikin adalah 12 x 7 cm, sehingga satu kertas muat jadi 3. Kertas yang akan kita bikin berukuran 12 x 7 cm, tapi dilipat menjadi 2. Jadi kita desain di area 12 x 3,5 cm. Dan di sini saya memakai desain yang sudah saya pernah bikin sebelumnya. Saya tinggal ganti posisinya dan ukurannya saja. Oke, lanjut kita desain. Desainnya sudah jadi, sekarang tinggal kita print.
Teman-teman juga bisa bikin sendiri kayak gini di rumah. Kalau teman-teman pengen beli kemasan yang colorful kayak gini, plastik, kertas, dan juga talinya, teman-teman bisa langsung beli di Shopee. Linknya saya cantumkan di description box. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin semangat lagi untuk membuat video-video baru. It's time for me to sign out. Thank you for watching. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.